Nyamuk berdansa. Bahkan nyamuk merasa sepi kala ia terbang sendirian. Dihadapkannya mangsa, ia tak mampu menyerang. Ia terbang sendirian. Sang nyamuk menari-nari di udara, mengitari tubuh si mangsa. Di manakah kawanku? Aku kesepian. Sedianya seperti mengajak dansa mangsa di depannya. Kalau saja manusia ini mendengar. Sang nyamuk hanya berlalu, pergi. Mungkin mencari kawannya, atau mungkin mencari mangsa lainnya untuk sekedar coba-coba mengajak berdansa.